Nah, ini tempat juga nih. Ini cak mana ini? Cak itu ini. Gimana? Dari mana, Mas? Dari Lampung. Oh, Lampung ya? Wah, iya. Mantap. Kepada yang bisa kami persilakan memasuki ruang pengantaran jabatan. Halo. Saksikan anniversary 1 tahun Delik Srengi Sumatera. Bagus panduknya ya. Oh, itu kasihlah di Kuda Ketong itu aturannya. Jangan dibuka, jangan dibuka. Tutup. Rombongan itu Bapak Suyono dan Suyono, ya, dengan Ibu Dewi Sriana.
Kemudian calon mempelai perempuan yaitu nama Sisi Rosmicaka. Patangga lahir Pantai Jaya 27 Maret 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan kerja, kemudian dengan alamat Talang Bunyi ya, 021 Sungai Renit, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dengan orang tua kandung adalah Musmar almarhum, kemudian yang ibu kandung adalah Rohimah. Ya, benar ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wali yang bertindak wali pada hari ini bersama Ibu Kabul ini yaitu wali nasab itu kakak kandung ya, dengan nama yaitu siapa kakak kandungnya walinya sebenarnya karena orang tuanya sudah meninggal di sini beliau nama Junaidi ya. Junaidi kemudian kita semua menghadiri acara pelaksanaan ijab kabul ini, namun kami tulis dua orang saksi ya. Saksi yang pertama adalah Bapak Sudirman Sirih dengan alamat beliau adalah Ketua RT 07 Desa Kelangkulu. Kemudian saksi yang kedua adalah Ustadi Mulyo Makya. Itulah sebagai saksi yang kedua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormati, dengan Mas Awi mahar Pak Wang 500.000 rupiah ya. Siap dikeluarkan. Asli ya. Bisa enggak Pak Teh? Kalau enggak di foto apa? Aku capek ya, Bang. Kita punya nanti. Ya. Jelas enggak suka ya. Hadirinnya saya hormati, mari kita bersama-sama sebelum acara dimulai kita bersama-sama mengucapkan istighfar dua kali bersahadat dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara ijab kabul ini akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja bapak-bapak yang sekalian ya, tapi calon kedua mempelai harus mengikuti ya. Sebelum 40 hari mereka sudah ada rencana melaksanakan ijab kabul itu Pak, ya ini sudah didoakan malaikat
ya. Artinya pernikahan itu yang sangat sakral. Jadi jangan disia-siakan pernikahan ini. Kalau baca nikah itu seumur hidup sekali bayar. Kecuali boleh nanti yang lain bisa. Jadi sebelum 40 hari itu 40 hari kamu sudah mengurus surat-surat itu. Malaikat itu sudah mengiring mendoakan kalian berdua jangan sampai ada hal-hal ketika nikah itu jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi malaikat sudah mengiringi kamu, mendoakan kamu. Mudah-mudahan pernikahan kamu mendapat wanita pernikahan yang itu sakinah, mawaddah dan warohmah. Nah, kemudian sekalian mari kita mulai acaranya. Ya, siap ya sudah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته
mengajukan gugatan tentang pengadilan agama maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan keluarga saya membayar kerugian sebagai uang pengganti kepada saya setelah tanah saya pada pengadilan agama saya uang ibadah sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pelaksanaan ijab kabul telah selesai. Jadi sudah selaku seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang terhadap istri kamu, baik melahirkan batin dan penuhnya sebagai seorang suami, istri pun juga ada tanggung jawab terhadap suami. Kalau rumah tangga sudah aman, kita banyak-banyak sabar saja ya. Sabar, kita sabar, banyak-banyak sabar. Apa yang tidak disenangi oleh istri, jangan kamu lakukan. Apa yang tidak disenangi oleh suami, istri harus mengerti. Jangan dilakukan supaya rumah tangga aman. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita merasa salah, jangan-jangan minta maaf. Kak, aku salah. Atau Pak, aku salah. Ya. Mudah-mudahan di dalam rumah tangga kamu itu ada orang tua, ya, ada mertua, kamu baik, jangan kamu sia-siakan orang tua kamu, ya, tanpa kedua orang tua kamu, ya, hidup kamu tidak akan selamat. Setinggi apapun ilmu kita, ya, sepintar apapun rumah tangga kita bisa mengelola, tapi tanpa restu kedua orang tua kamu, ya, rumah tangga kamu tidak akan bahagia, ya.
ini ya, sudah ya. Nah, jadi hormatilah orang tua kamu, jangan kamu sia-siakan orang tua kamu. Kalau doa orang tua itu, apalagi orang tua kita ketimbang, kalau dia berdoa dengan Allah yang Maha Kuasa, dia akan terhalangkan. Ya, artinya doa dia itu cepat terkabul. Ya, jadi jangan kamu sia-siakan orang tua kamu, walaupun kamu bahagia cepat terkabul, kamu harus jangan kamu sia-siakan orang tua kamu. Ya, kamu merasa enak, kamu sia-siakan jangan. Ya, rumah tangga itu adalah kebahagiaan, adalah pertama yang harus diperhatikan untuk orang tua kamu. Ya, hormatilah orang tua kamu. Ya, baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan ijab kabul telah selesai. Saya selaku menghadiri acara pelaksanaan ijab kabul ini, yaitu mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya menyinggung perasaan ibu-ibu sekalian, ya, Pak sekalian. Saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampunannya, dan saya mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga jangan sampai hilang. Ya, kalau ada yang keliru, jangan coret ya. Kali saja kali sumpahnya ada. Oh, selamatkan bukti nikah. Nah, ya, bukti kita awal kita sudah nikah. Ya, ya. Nah, itu dua saya kan. Hadirinya saya hormati, untuk memudahkan kedua mempelai bersalam-salaman, kita semua untuk berdiri kepada kedua orang tuanya kami persilakan untuk supaya mengambil posisinya mudah ya. Ini disingkat dulu. Bismillah.
Thank you.
maskernya.